Seruling dari bahan bambu yang panjangnya mencapai 1 meter serta diiringi dengan suara perempuan dikenal dengan sebutan mendewa atau suling dewa oleh masyarakat adat yang ada di Bayan. Seni ini sering dimainkan dalam ritual tertentu, seperti acara sunatan atau kitanan, pembersihan keris pusaka atau ngaponin, dan bahkan dalam pengobatan penyakit tertentu. Bagi masyarakat adat yang ada di bagian utara Gunung Rinjani, menganggap bahwa mendewa merupakan salah satu seni yang sangat sakral. Tidak boleh dimainkan atau dipentaskan sembarang tempat, memiliki waktu tertentu untuk bisa memainkan, serta hanya garis keturunan tertentu saja yang bisa menjadi bagian dalam seni suling dewa. Berbagai pendapat terus bermunculan, dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan tentang pemaknaan dari seni yang dianggap sakral ini. Akibatnya para peneliti ataupun pihak luar yang menggali informasi tentang suling dewa mendapatkan pengetahuan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, hal ini juga dijadikan alasan oleh kalangan anak muda masyarakat adat Bayan untuk tidak mempelajari seni lokal ini. Sebelum kita bahas kontroversi ini, mari kita buka tentang kesejarahan dari suling dewa berdasarkan informasi dari para tokoh adat dan para pelakunya. Lombok pada ratusan tahun lalu pernah dilanda kemarau berkepanjangan, selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah datang hujan. Banyak kali yang tidak lagi memiliki air, tanaman tidak banyak yang bertahan hidup. Kondisi itu membuat orang-orang pada masa itu banyak yang kelaparan, karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan dari pertanian atau perkebunan karena air yang tidak ada. Warga saat itu bertahan hidup dengan memanfaatkan air tanaman tertentu yang masih bertahan hidup. Tanaman-tanaman tersebut tidak mudah didapatkan, bahkan mereka harus mendaki lereng gunung yang ada di Lombok, seperti Gunung Sangkareang, Gunung Stampol, atau Gunung Rinjani. Lama menjalankan kehidupan yang pahit ini, menyebabkan orang-orang berpikir keras untuk memperbaiki itu semua. Para orang tua terus berkumpul dan mendiskusikan untuk mendapatkan cara kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sampai saat tertentu, dalam keputusasaan yang ada, mereka melihat bayi-bayi dan anak kecil yang menangis terus-menerus, dan saat itulah mereka menemukan sebuah ide. Bumi yang selama ini tidak menurunkan hujan disebabkan oleh tingkah laku manusia yang selalu merusak alam, sehingga membuat alam marah, dan perlu untuk ditenangkan. Karena dalam kondisi kemarau yang panjang hanya tanaman jenis bambu yang bertahan, maka mereka pun mulai membuat serulingnya, menyesuaikan ukuran sehingga menemukan suara yang merdu dan menenangkan. Nada bodaya, merupakan jenis nada yang pertama kali dibuat. Bodaya memiliki makna yang sangat mendalam. Di mana bo artinya atas, dan daya artinya selatan. Berdasarkan kondisi geografis masyarakat adat Bayan yang berada di bagian utara gunung di Lombok, maka sentral dari penciptaan bodaya adalah gunung-gunung tersebut, hal ini juga menjadi landasan bagi masyarakat Lombok menyebutkan gunung itu Daya. Bodaya selalu dimainkan, di samping bisa membuat perasaan kita yang mendengarkan menjadi adem dan tenang, bumi pun ikut merasakan hal yang sama, sampai pada akhirnya hujan pun turun. Pengalaman yang menakjubkan itu membuat orang-orang di masa tersebut menyimpan seruling yang pertama kali dibuat di tempat yang aman, yaitu di tempat tugas Inan Menik yang ada di Kampung Karangbajo. Tapi sayang,
Suling dewa yang original tersebut hangus terbakar saat terjadi kebakaran beberapa tahun yang lalu. Pada perkembangan selanjutnya, suling dewa tidak hanya digunakan untuk memanggil hujan, bahkan dimanfaatkan untuk ritual tertentu dan juga pengobatan. Manusia terus bertambah dan berkembang, termasuk masyarakat adat Bayan yang menjalankan kehidupan dengan memainkan suling dewa. Sistem pendidikan yang tidak mengakomodir pengetahuan lokal, termasuk suling dewa, menyebabkan para pelakunya terus berkurang, bahkan saat ini para pelaku harus melakukan tradisi tersebut lebih dari satu tempat dalam satu malam. Artinya, kebutuhan mendewa tidak berjalan lurus dengan perkembangan manusia. Berdasarkan informasi dari salah satu pelaku suling dewa yang ada di Telaga Banyak, terdapat sekitar 23 jenis nada suling dewa, ada 2 jenis yang hanya bisa digunakan atau dimainkan saat ritual, dan 21 jenis nada lainnya bisa dimainkan atau dipelajari kapan saja. Sumber yang berbeda dari pelaku juga, yaitu salah satu orang tua yang tinggal di Kebaloan, justru mengungkapkan, semua jenis nada suling dewa bisa dimainkan atau dipelajari, tetapi hadap kita saat memainkannya yang disesuaikan berdasarkan harinya. Pendapat yang berbeda sampai saat ini belum disepakati, hal ini mungkin disebabkan karena belum adanya pihak terkait untuk mendiskusikan perbedaan tersebut. Terkait dengan siapa saja yang tidak boleh memainkan suling dewa, semua memiliki pendapat yang sama, yaitu kelompok keturunan Raden atau Denda dan juga Loloan. Beberapa pendapat yang tersampaikan dalam video kali ini tentunya ada yang kurang pas ataupun tidak sesuai, jadi para sahabat Rinjani Kultur bisa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Ha 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 ha.